Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha menyaksikan yang mengetahui segala isi hati, yang mendengarkan setiap ucapan, yang menguasai dan membulak balik setiap kolbu, tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali datang dari Allah. Semoga majelis ini dipenuhi oleh Allah dengan kebaikan, dan semoga Allah menjauhkan pertemuan ini dari segala kesia-siaan dari niat yang salah dari ilmu yang tidak manfaat dari amal yang tidak diterima amin ya Allah ya Rabbul Alamin nomor 197 atau yang kemarin 196 ya kita baca sedikit 196 Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Kullu kalamin yabruzu alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraza tiap-tiap kalimat yang keluar pasti membawa corak bentuk hati yang mengeluarkannya dalam peribahasa kullu ina'in yandohu bima fihi tiap bejana atau poci itu pasti mengeluarkan isi yang ada di dalamnya kita tidak bisa mengatakan Orang itu baik, hanya kata-katanya saja yang buruk. Kata-kata buruk menunjukkan isi hatinya. Kalau kita berbicara, sebetulnya kita sedang memamerkan isi hati kita. Kata-kata kita akan menceritakan tentang ria diri ini: ujub, sombong, tentang dengki, tentang kebencian. Jadi, kalau kita berbicara, sebetulnya kita sedang membeberkan aib-aib kita. Sangat tidak aman, banyak bicara, kecuali Falyakul Khairon, Auliasm. Suruh saja seseorang berbicara, akan nampak siapa dirinya, semakin panjang pembicaraannya semakin banyak yang menceritakan keadaan hatinya. Dalam Islam pilihan hanya dua saja. Faliyakul khairan berkata baik audiasmut atau diam. Tingkatannya adalah yang tertinggi bicara baik. Bicara baik itu lebih baik daripada diam. Karena bicara baik adalah amal soleh. Bicara baik disukai oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul. Bicara baik itu lebih baik daripada diam. Tapi diam lebih baik daripada bicara sia-sia, apalagi bicara maksiat. Diam lebih baik Daripada bicara sia-sia, apalagi maksiat, tidak aman bagi kita. Banyak bicara, termasuk berbicara di mimbar seperti ini, sangat tidak aman, belum tentu mendatangkan pahala di sisi Allah. Kalau tidak bersungguh-sungguh, menjaga hati, menjaga lisan. Bicara baik Tiga syaratnya Satu Niat Setiap perkataan akan membawa niat Ingin diakui kecerdasan Ingin diakui kesolehan Ingin diakui orang kedekatan dengan Allah Kemakrifatan Ingin diakui orang kehusuan dalam ibadah Ingin diakui, orang kecerdasan, daya ingatnya, hafalannya dalam perkataan yang dianggap kata-kata baik bisa tersembunyi niat yang belum tentu baik. Tidak sedikit orang bicara hanya untuk diakui oleh orang yang mendengarkannya, padahal sedunia orang mengakui bagusnya perkataan kita. Tidak ada artinya kalau Allah tidak suka kepada kita. Jadi, tidak usah berpayah-payah ingin diakui orang lain, sebagai orang pintar, orang yang kuat hafalannya, orang yang luas ilmunya, orang yang banyak pengalaman dan wawasannya. Tidak ada kepentingan kita diakui orang. Kepentingan kita cuma satu saja: perkataan kita diterima oleh Allah, jadi amal soleh selesai. Dua tadi niat, benarkah bicara ini mencari keriduan Allah atau mencari kedudukan di hati orang? Dua isinya, kontennya: apakah benar atau tidak perkataan itu tidak jauh dari cerita dan ilmu. Kalau mau menceritakan sesuatu, benar tidak? Ditambah-tambah tidak, dikorting tidak, dicampur aduk tidak. Tidak tidak mudah berbicara benar. Kalau mau bicara ilmu, benar tidak ilmu ini atau ngarang? Atau kira-kira, kalau belum yakin kebenarannya, diam. Belum termasuk bicara baik. Kuncinya yakin, yakin niatnya bagus, bicara yakin isinya benar, bicara. Ada syarat yang ketiga: dampaknya apa? Niat, isi, dampak. Apakah dampak dari perkataan ini "Allah ridho" atau "Allah murka"? Apakah dampak dari perkataan ini orang dapat manfaat atau orang jadi dapat mudarat? Apakah perkataan ini akan membuat orang bisa bahagia atau malah celaka? Tiga kuncinya, niat, isi, dampak, pasti ada dampaknya pertimbangkan baik-baik sebelum bicara. Karena ada satu patah kata saja bisa membuat kita celaka. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha samiun alim. Dialah Allah sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. jauh lebih baik dianggap bodoh oleh orang. Tapi kita berkata yang disukai Allah. Daripada dikagumi orang dan kita dimurkai Allah. Na'udzubillah. Tidak usah berpayah-payah ingin viral. Tidak penting sama sekali viral. Yang penting kalau bikin konten Allah ridho. Terserah Allah sesudah itu. Siapa yang dikehendaki dapat kebaikan, dia akan dengar. <tuh> Selanjutnya. Man udhina lahu fi ta'biri puhimat fi masami'il khalki ibaratuhu wa julliyat ilayhim isyaratuhu Siapa yang telah mendapat izin dari Allah untuk berkata-kata maka segala kata-katanya dapat dimengerti oleh pendengarannya, dan semua isyarat petunjuk yang dapat terang jelas bagi mereka, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran: "Mereka tidak dapat berkata-kata kecuali yang diizinkan oleh Allah, Ar-Rahman, dan berkata yang benar." surat An-Naba 38 ya itu ada awalnya yakumu oh yauma yakumu ruhu wal malaikatahu soffa la yatakallamuna illa man adinallahu rahman wa qawwa wa qawwa sawaba itu An-Naba ayat 38 itu tentang para malaikat yang berbaris Termasuk malaikat Jibril yang tidak berkata-kata, kecuali yang diizinkan oleh Allah, dan perkataannya, perkataan yang benar, ketika memberi syafaat atau berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya baca dari penjelasan tafsir. Kita kembali ke yang awal: <tuh> barang siapa yang mendapatkan izin dari Allah untuk berkata-kata. Menerangkan, maka segala kata-katanya dapat mudah dimengerti <coughs> oleh pendengarnya, dan isyarat petunjuknya dapat terang jelas bagi mereka. Begini hadirin, ini pemahaman penting: <coughs> semua manfaat hanya datang dari Allah, semua kebaikan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Ada pembicara, ada pendengar, ada malaikat. Mayal kaulin illa ladaihi Ada malaikat yang mencatat. Malaikat mencatat bukan karena Allah tidak tahu, karena Allah mau saja menciptakan malaikat yang mencatat. Ada tidak ada malaikat Allah tidak memerlukan pertolongan siapapun. Malaikat adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Allah tidak memerlukan malaikat, tapi Allah mau menciptakan malaikat sesuka Allah. Allah ya Hayyu ya Qayyum tidak memerlukan bantuan siapapun. <tuh> Setiap bicara ada pembicara, ada yang menyimak, ada malaikat yang mencatat, ada Allah yang Maha Mendengar. Tapi setiap manfaat dari perkataan hanya bisa terjadi dengan izin Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu isi hati setiap yang bicara wa astiru awi jaharubi innahu alimum bidati sudur al-mulk ayat 13 wa astiru qawlakum dan rahasiakan kata-kata awi jaharubi jaharkan innahu sesungguhnya dia alimum bidati sudur tahu isi hati seperti sekarang ini. Ada yang bicara dan ada yang menyimak. Ada malaikat yang mencatat walaupun tidak terlihat. Dan pasti ada Allah yang sedang menyaksikan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. allaha la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis samaa'. Sesungguhnya, bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Jadi, begini, hadirin: ini ada seseorang yang sedang bicara, dan Allah tahu persis isi hati orang tersebut. Allah juga tahu apa yang diucapkannya. Pasti Allah tahu kebenaran yang diucapkan, dan Allah juga maha tahu. Yang mengucapkan itu mengamalkan atau tidak? Benar? Allah tahu isi hati, niatnya. Allah tahu di balik semua perkataan ada ria, ada ujub, ada ikhlas. Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Wahyu Ali membidadhi sudur. Dan Allah juga tahu benar tidaknya yang disampaikan ini, dan Allah tahu persis apakah yang menyampaikannya mengamalkan atau tidak. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, jadi sangat tidak cukup kita belajar, kemudian kita ceramah. Sangat tidak cukup, Allah tidak hanya mendengarkan ceramah kita, tapi Allah tahu kebenaran yang kita ceramahkan, kita sampaikan, niat di balik penyampaian dan diamalkan atau tidak. Adapun penceramah sama sekali tidak bisa membulak balik hati siapapun. Tidak ada satupun hati yang bisa dibalikan oleh pembicara. Yang bisa membulak balik hati hanya Allah penguasa hati muqallibal qulub. Dan tidak ada orang berubah oleh perkataan tidak orang berubah Allah lah yang kuasa merubah. Dialah Allah pemberi hidayah bukan pembicara yang memberi hidayah. Jadi kalau jadi pembicara, tidak usah repot-repot. Ingin dikagumi oleh yang mendengar. Ingin agar yang mendengar itu mengakui ilmunya, wawasannya. Itu apa? Keperluan kita bicara itu cuma satu. Perkataan kita diterima oleh Allah. Dan selebihnya Allah lah yang memasukkan ke setiap hati, yang membulak balik hati, yang mencahayai hati yang gulita, menyemangatkan hati yang lemah. Itu saja hadirin. Apa yang bisa dilakukan oleh penceramah ini? Kan? Tidak ada. Menolong dirinya pun susah. pencerama, pembicara harus yakin, Allah mengetahui isi hatinya, Allah mendengarkan setiap ucapannya, Allah menyaksikan setiap perilakunya. Maka sambil bicara, banyak doa, Rabi surahli sadri, wa yassirli amri, wa ahlul uqdatan millisani, kuli, Allah yang bisa memberikan pemahaman, tidak, <tidak usah berpayah-payah, ingin dikagumi. Bicaralah dengan keyakinan Allah tahu isi hati, dengan keyakinan Allah mendengarkan setiap ucapan, dengan keyakinan Allah lah yang memberikan manfaat, dengan keyakinan. Allah menyaksikan kelakuan dirinya. Itu yang dapat saya pahami hadirin. Maka tidak usah acting supaya bicaranya dikagumi orang yang mendengar. Mau yang mendengar sejuta orang, mendengar seratus ribu, yang mendengar seribu, yang mendengar satu orang sama yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala mau yang dengar ini presiden para jenderal para menteri orang kaya atau duafa atau orang yang tidak punya sama yang menilai itu Allah Subhanahu wa taala tidak usah merasa hebat bicara di depan para pejabat sama han. di depan mabes markas besar di pos kamling hansip sama di istana negara yang menilai Allah di astana anyar pekuburan jika Allah Kalau sudah sibuk bicara dengan keyakinan Allah tahu isi hati. Allah yang membulak balik hati. Allah mendengarkan setiap perkataan. Allah pun menyaksikan apa yang kita lakukan. Itu beda hadirin. Percayalah beda. <tuh> Mungkin perkataannya sederhana. Dalilnya sedikit. Tapi kalau Allah ridho hadiahnya dihujamkan ke hati orang. Orang bisa tergugah, bisa berubah. Allah yang merubah. Hadiah bagi orang yang berusaha ikhlas. Berusaha benar dan berusaha mengamalkannya. Wallahu alam. Segitu saja. Di sini banyak guru Guru, jangan acting di depan murid. Jangan sibuk ingin disukai murid. Guru, sibuk ingin disukai Allah. Karena yang membulak balik hati murid adalah Allah. Boleh jadi diuji. Ada guru disukai murid, tapi Allah tidak suka kepada dia. Berapa banyak Ahli maksiat yang disukai penggemarnya. Tapi Allah benci kepadanya. Nauzubillah. Orang suka kepada kita, orang tidak suka kepada kita. Sama. Dua-duanya ujian dari Allah. Dan sama. Sama-sama tidak akan nambah apa-apa. Yang ngasih pahala hanya Allah. Benar? Kalau saudara sedang berbeda pendapat dengan pendamping hidup, maksudnya suami atau istri, tidak usah pakai emosi, tenang saja. Tidak usah sampai marah-marah. Oh apa? Yang membulak balik hati adalah Allah. Masalahnya bukan saya yang marah-marah masalahnya saya yang dimarahin ya terima saja sebagai penggugur dosa penambah pahala senyum saja ah, ah enak ngomong begitu memang enak um, praktek memang tidak sesuai tidak semudah ceramah ini ya Allah tahu <tuh> saya malu juga ceramah ini. Karena Allah tahu bagaimana jengkel yang dikendalikan ini tidak semudah ceramah, tapi harus disampaikan. Maka, kalau bapak istrinya sedang ngomel, laporkan, ah, jangan laporan, bukan laporan, ulangi salah. Kalau laporan itu seperti yang melaporkan pencuri tidak tinggal berbisik ya Rob ciptaanmu ini sudah dua jam setengah ngomelnya hanya engkau yang bisa menghentikannya kasihanilah ya Allah kelihatan capek hatinya capek pikirannya sedang saya berguguran dosa tolong ya Allah apa ngomel-ngomel, diam-diam bisik-bisik. Pasti ngadu ke Allah ya. <tuh> iya, Bu. <tuh> Allah lagi, Allah lagi. Tuh ya Allah. Allah lagi marah kepadamu pun begitu. Tiba-tiba, <tuh> alhamdulillah tidur, capek. Allah yang bikin tidur ya. <tuh> Mau apa kita bertengkaran? Emang bisa kita membulak balik hati? Eh, hey, udah cukup. Mendingan zikir. Gimana kalau dimarahi istri zikirnya apa? Coba, Pak, mana yang sudah punya istri? Apa, Ustaz Mulyadi apa zikirnya? Kalau sedang dimarahi istri, istighfar benar. Benar, istighfar dan ta'ud a'udhu billahi minasyaitan bukan a'udhu tapi na'udhu dua-duanya harus dilindungi ya kan kalau a'udhu cuman kita aja sedang yang ngambek tetap dibajak setan na'udhu billahi minasyaitan irajim jangan terlalu keras a'udhu billahi minasyaitan irajim itu mas tidak ikhlas itu Jangan bermain-main dengan doa. Doa itu ibadah. ad huwal ibadah. Jangan main-main dengan doa. Doa saja. Ya Allah ampuni. Kita tidak salah. Kenapa saya dituduh pada saya tidak salah terus istighfar? Memang untuk yang ini tidak salah. Tapi di jalan mata jelalatan lihat yang nyebrang. Di kantor lihat istri orang. Di HP lihat aurat orang. Demi Allah tidak ada sebling pun mata kecuali pasti Allah tahu yang kita lihat. Ghafir 19. Bagaimana? Bagaimana surat Ghafir 19? Ya'lamu al a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui setiap khianat mata dan yang disembunyikan di dalam hati. Sembunyi buka HP, lihat yang tidak halal dilihat. Allah tahu? Tahu. Istri tidak tahu, anak tidak tahu, jamaah tidak tahu. Allah tahu. Ini ada balasannya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Siap-siap saja. Istri marah mungkin salah satu teguran dari Allah atas maksiat. Benar. Kata Ustadz Mulyadi, istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, gitu istighfar, Pak. Dari dulu istighfar-istighfar mana buktinya? Astagfirullahaladzim. Engkau tahu saya memang jarang menjadi lebih baik, astagfirullah. Jangan cuma ceramah aja, astagfirullahaladzim. Ya udah kan benar kata-katanya. Jangan cuma bagus lagi ceramah, itu kan benar. Mana buktinya? Itu benar. Astag Kau saya jawab, karena akan tambah panjang. Ya, astagfirullah, fan. Tuh, ibu mules nih. Dah, yang bikin mules juga Allah ya. Tapi nggak usah didoakan, mules ya. Gak bisa kita menghentikan perkataan orang. Yang bisa adalah Allah. Kita doakan supaya Allah memberikan kesabaran, melindungi dari tipu daya setan, kitanya juga supaya diampuni, karena semua kepahitan diundang oleh dosa sendiri. Semua kepahitan diundang oleh dosa sendiri. Asyuro ayat 30 wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum musibah apapun yang menimpamu Mu uh, tanganmu sendiri wa ya'fu an kathir. dan Allah mengampuni sebagian besar pertimbangkan setiap mau bicara kalau belum yakin akan jadi kebaikan diam saja, tidak usah celetak-celetuk, tahan, tidak usah segala dikomentari. Walaupun gatel ingin berkomentar, kalau tidak yakin membuat Allah ridho, tahan, tidak usah segala ditanyakan. Kalau hanya iseng, tidak ada perlunya, tidak ada manfaatnya. Ya. Eh, Presiden Bonaparte itu meninggal usia tahun berapa? Mau apa? Han? Mau apa? Si Messi ngegolin berapa kali? Mau apa? Han? Pastikan kalau enggak ada manfaatnya, enggak besar sudah kau Berat kamu berapa kilo? Mau apa? Hah? Motor udah lunas belum? Mau apa? Mau apa segala ditanya? Anaknya berapa? Mau apa nanya anak? Hah? Mau apa? Belum tentu nikah, sudah belum tentu sudah punya jodoh. Udah nikah, belum tentu punya anak. Terus kenapa kita harus tanya? Kalau memang nanti kita penting untuk kita tahu, kita akan diberitahu Allah. Jangan segala diceritakan. Walaupun kita tahu, kita menjalani, kalau tidak ada manfaat, mau apa cerita? Ayah saya itu waktu dulu ngasih emas 2 kilo. Terus mau apa diceritakan? Saudara ngasih juga enggak? Kecuali mau dibagikan. Gak usah cerita umroh, haji, ngaji, sedekah kalau tidak yakin manfaatnya. Juga tidak usah segala menjawab kalau tidak ada yang nanya ya. Ngapain saudara menjawab tidak ada yang nanya? Sibukan zikrullah, sibuk istighfar sibuk minta ampun yang udah jelas dosanya banyak kita ini benar mau ngapain buang-buang waktu dengan perkataan yang tidak manfaat mending banyak doa saja jelas doa la yarudu qada tidak ada yang bisa menolak kodok selain doa. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silahkan. Atunuhun A'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini banyak pencerahan. Banyak ilmu yang bisa didapat A'a. Kalau kita flashback ke belakang. Maaf ya ayah Mungkin tahun 98-an. 1998 A, pernah ke SMA Pasundan I ya. mengisi acara waktu itu jadi pembina upacara. Terima kasih A. Oh iya? <laughs> saya kebetulan guru di sana waktu itu masih kecil, sekarang sudah sebesar, sudah menikah. kepala sekolahnya siapa? Pak Edi. Edi. Pak Edi Komarudin. Ya. Salam buat A. Semoga sehat selalu katanya. Oh tahun 98 puluh ya. Sekitar lah nah, Pak. Ya, saya agak <laughs> jadi lupa. Jadi pembina upacara ya. waktu itu. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ya. Begini, A. kalau manusia itu terkadang memang bisa dikatakan perjalanan itu ada masa lalu, masa kini dan masa akan datang. Nah, ini bicara masa lalu. Kadang dari SD, SMP, SMA mungkin ibadahnya kurang bagus sholat-sholatnya belang beton bahkan blank sama sekali satu saat satu ketika setelah dewasa bahkan setelah lansia menyadari dan tobat hijrah bagaimana perjalanan yang dulu sudah dilakukan yang tidak bagus apakah sholat-sholatnya bisa ditambal atau bisa di tidak bisa dikodok. atau yang sudah mah sudah baik itu ya. terima kasih sebetulnya banyak yang ditanyakan tapi mungkin karena waktu ya atur nuhun pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum sepengetahuan ilmu yang saya dapati kalau yang lalu ini banyak bolongnya dan banyak dosanya harus tobat nasuha tobat itu menyesal kemudian minta ampun sekuat tenaga dan berhenti dari perbuatan buruknya serta meningkatkan perbuatan baiknya. Apakah perlu dikodo semuanya yang tidak yang tidak tahu jumlahnya tidak terhitung maka sekarang perbanyak saja solatnya yang fardu tetap harus segitu gitunya plus Salat sunnah minimal 40 rakaat sehari 17 fardu 11 tahajud 12 rawatib qobla subuh qobla duhur bada duhur bada maghrib bada isya itu bisa 10 tapi bisa juga jadi 12 kalau yang duhurnya ditambah sunnahnya plus itu sudah 40 ya dan, tambah sholat-sholat yang lain. Kalau bisa umroh, banyak ibadah. Di Masjidil Haram, sekali sholat seratus ribu kali. Tapi sholatnya harus wa'akimi sholah Karena sholat itu ada yang mengerjakan sholat, ada yang menegakkan sholat ciri orang yang sholatnya fawailul lil musallin alladzina hum ang sholatihim sahun ada enam menurut Imam Ibnu Qayyim semoga Allah merahmati beliau satu berat kalau berat dan terbebani oleh sholat ciri-ciri sholatnya tidak baik dua Ria Sholatnya itu kalau ada orang tahu jadi semangat Kalau tidak ada yang tahu tidak semangat Tiga Senang mengakhir-akhirkan dan menunda sholat Tanpa alasan yang Tanpa uzur yang sari Senang saja diakhir-akhirkan Itu ciri khas Empat Sholatnya itu cepat Ringkes Sampai dia sendiri tidak menyadari berapa rokaat. Padahal tumanina itu salah satu yang sangat penting dalam sholat. Lima, sedikit ingat Allahnya. Banyaknya melamun. Enam, malas berjamaah. Sambil mendengar beliau sambil mikir masa lalu sendiri ini hadirin. Terima kasih Pak atas sindirannya yang tidak diniatkan nyindir ya. Banyak yang terwakili. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Mohon izin AA, nama saya Ibu Husnihani dari Majelis Taklim Sayyidah Khadijah Surabaya Aa, yang mau saya pertanyakan bagaimana caranya dan amalan apa yang bisa membuat hati kita senantiasa bisa sabar ikhlas menerima setiap takdir Allah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub camkan ingatlah hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram ingat yang penuh dengan keyakinan itulah yang akan sangat menenteramkan. Jadi kesabaran, keikhlasan, syukur, ridho itu berbanding dengan tingkat yakin ke Allah. Makin yakin, makin sabar. Yakin kita ini ciptaan Allah. Yakin kita ini milik Allah. Yakin selama ini Allah tidak ada sekejap pun berbuat tidak baik kepada kita. Senantiasa dalam kemurahan dan kebaikan Allah, walaupun kita ngaco. Yakin setiap ujian itu ma'asubamim musibatin illa biiznillah. Yakin ujian ini sudah dirancang oleh Allah. Yakin ujian hidup ini adalah untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Yakin Allah sudah mengukur semua ujian ini la yukallifullahu nafsan illa wusaha sesuai dengan dosis kita yakin Allah akan menolong kalau kita mengembalikan urusan kepadanya wa dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar jadi masalahnya bukan ujiannya bu tapi keyakinan kepada Allah itulah yang membuat ringan atau beratnya hidup ini Bu, kalau anak sekolah mau diuji, enggak di sekolahnya kasih ujian. Mau berapa banyak orang tua yang ngutang agar anaknya diuji, kasih ujian sekolah, benar? Diuji oleh sekolah untuk dibina atau dibinasakan. Kullun nafsin ikatul maut. <tuh> bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina surat al-anbiya 35 benar setiap makhluk yang bernyawa merasakan maut dan kami benar-benar menimpakan bisyarri wal khairi keburukan dan kebaikan sebagai fitnah sebagai cobaan Cobaan yang sebenar-benarnya, jadi hidup ini sepenuhnya ujian. Mana yang lebih berat? Sabar ketika dalam kesusahan, sabar ketika dalam kesenangan. Ini pertanyaan. Tolong dijawab, mana yang lebih berat? Sabar ketika diberi kepahitan, kesusahan atau sabar ketika diberikan kelapangan kemudahan. Hmm. Ujian yang berat itu ujian yang lebih mudah membuat lupa kepada Allah. Sering disampaikan di sini naik pesawat atau kereta api wus 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 yang itu ya. Kereta, kereta cepat, kalau bagus, rata, tidur, lihat video, dengar musik, sedikit yang baca Quran, termasuk sedang umroh, tapi ketika pesawatnya goncang, yang jarang zikir juga jadi zikir. Ya Allah, Allah, Allah. Mana yang Allah sukai? Ingat ke selain Allah atau ingat ke Allah? Berapa banyak ibu-ibu jadi semakin solehah ketika suaminya titik-titik. Terserah mau apa aja titik-titik menurut imajinasi ibu. Ya, titik-titik lagi. Oke, okay, lagi dibilang. Apa memangnya? Jangan suud hadirin. Titik-titik lagi. Oh, ya Allah. Kalau enggak mah lempeng kerek gitu. Berterima kasihlah kepada suami yang mengantarkan ibu jadi ahli tahajud. Berapa banyak yang ketika didatangi deb kolektor, tersungkur kepada Allah tolong ya Rob jatuh tempo banyak orang yang jadi dekat dengan Allah dengan kesusahan banyak orang yang jadi jauh dari Allah dengan kelapangan gitu bu jadi ibu harus lebih hati-hati Daru Tauhid sudah mengalami pertama Daru Tauhid awal-awal dulu Daru Tauhid tahun 90 kita masih sangat senang kepada Allah. Tahun 98 99 mulai dikenal. Mulai ke TV. 2000 2001 ribuan orang datang ke sini. Ada ada itu selain masjid kecil di situ. Pesantren belum ada. Tapi orang ke sini efek tayangan TV saja. Belok Darul tauhid jadi daru duit dipuji masuk media berbondong-bondong orang Apakah itu tanda kesuksesan itu saat terburuk bagi pesantren ini ketika mulai dipuji banyak orang didatangi banyak orang hanya untuk kesini penasaran dengan makhluk yang pakai sorban, Alhamdulillah Allah menyelamatkan dengan dihina, dicaci, dibuli. Barulah pesantren ini tumbuh. Sekolah, kampus, semua tumbuh. Justru barokah sesudah dicaci maki, dibuli, difitnah, dihina, dipermalukan. Tumbuh pesantren ini. Dulu tidak ada darutai, dulu hanya pun kecil saja di situ. Masjid. Tidak harus kita nunggu orang dihina di ya. Oh saya nggak ada yang menghina, insya Allah nanti ada ya. <laughs> Jangan menantang, syukuri saja yang ada. Sudah cukup, terima kasih. Oh, ya. supaya ganjil ya. Bapak program masa keemasan lanjutan. Iya. Ya. Dulu angkatan berapa, maaf? Angkatan 3, angkatan 5, oh. sekarang angkatan 6. Sekarang angkatan 6. Oh, tapi dulu masa kemasannya PMK angkatan berapa dulu? Ketiga. Tiga. Tiga. Ya. Pokoknya apa saja yang Bapak bap bahagia sebutkan aja ya. Mau tiga, mau lima, mau sepuluh asal Bapak bap bahagia saya ikut bahagia, Pak. Ya, terima kasih ya. Uh, ini kenapa ya, Ayah? Saya ini setiap ikut PMK pulang ternyata ada ujian. Ada ujian, jadi uji. Terus kemarin dari ustadz-ustadz menyampaikan sesuatu yang Desember itu saya pulang persis ujiannya seperti yang disampaikan itu. Ya, saya sekarang datang ke sini lagi mencari solusi lagi dan sholat uh, hasil oh. jadi. Bapak pulang pesantren ada ujiannya. Ada ujian, ada. Ya, dan Tapi seperti bisa materinya, A. Ya. seperti materi yang disampaikan, Betul. pulang ada ujiannya. Betul. Kalau bapak di sekolah belajar matematik, ujiannya pelajaran apa, pak? Matematik. Ya udah, <laughs> atau apa yang aneh? <laughs> Itu ujian matematiknya sudah diukur tidak oleh gurunya, ya, ya, Insya Allah setiapnya. untuk membinasakan murid atau mematangkan muridnya, mematangkan. Nah. Terus ini masalahnya apa? Gara-gara ujian bapak balik lagi ke sini kan, kan? Nambah ilmunya kan? Ya, Siap-siap aja. Terima kasih ya. Terima kasih. Oh, susah. saya senang sekali. Pertanyaan berikut jawabannya oleh beliau sendiri. Ini contoh yang baik. Apalagi Bu, Ibu sudah senior, jangan mempersulit orang lain supaya bahagia. Amalan yang disukai ya Allah membahagiakan orang. Terima jangan nih pertanyaan. Terima aja, terima aja. Maaf. Assalamualaikum A. A, saya baru pertama ikutan tematik. Hmm, dan, dan selama di sini seharian saya ngeliat iri mudik santri-santri muda gitu. Saya begitu iri dengan orang tua mereka yang bisa mengajak anak anaknya ke sini. Alhamdulillah. Terus saya gimana tuh? <laughs> maksudnya saya punya anak, pengen ngajak ke sini. Caranya gimana gitu maksudnya. Ya eh, eh, caranya ibu dulu yang mesantren... Yang... Kan udah ini. Belum tentu tamat, Bu, yang. <laughs> Selesaikan baik-baik. Allah melihat apa yang ibu lakukan. Allah melihat air mata tobat ibu. Ibu nggak bisa maksa anak kesini, Bu. Yang menggerakkan anak mesantren tuh Allah. Ibu jadi ibu yang disukai Allah. Banyak tobat, jangan-jangan anak tidak suka ke pesantren karena salah kita belum jadi contoh yang baik, belum bicaranya baik, belum ngasih pendidikan yang terbaik. Jadi banyak tobat. Nanti kalau Allah mau tinggal digerakkan hatinya. Ma, saya pengen mesantren. Berapa banyak yang anaknya ingin mesantren? Keinginan sendiri. Gitu. Ibu mesantren di sini keinginan anak atau keinginan siapa? Keinginan sendiri. Alhamdulillah itu geningan. Ya. Yeah. Allah juga hakikatnya bu yang memesantrenkan ibu man yuridillahu bihi khairon yufakihu fiddin barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya Allah mudahkan untuk paham agama ini nikmat besar jadi cara menyampaikan ke anaknya gimana ya ibu aja berubah jadi baik udah baik <laughs> perasaan mah gitu <laughs> Setiap patah kata akan menceritakan keadaan dirinya. Saya dapat ilmunya, katanya kalau orang baik itu selalu merasa kurang baik. Oh gitu ya, salahnya oh. saya. <laughs> Jadi malu. <laughs> Bersyukurlah kepada adik-adik di sini, yang orang tuanya bisa mengantarkan ke sini. Saya sedih, bangga, senang gitu Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukurlah kalian anak-anak di sini. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mudah bicara. Maksudnya saya harus jaga hati semuanya. Harus penuh pertimbangan sebelum bicara. Terima kasih. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma. Inna nas'aluka bi anna qalaqal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika la ya mannan ya badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum duhai allah yang maha menatap engkau lah yang menciptakan kami engkau yang mengurus diri kami setiap saat engkau yang melimpahkan karunia tiada bertepi setiap waktu Allahumma ya Allah ampuni semua dosa kami robbanzolamna anfusana waam tafirlana watarhamna lanaunna Minalkhosirin Allah majaalna Mintawawa bin wajahalna Minal mutatohirin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha Duha ya Allah yang maha menatap kami mohon kepadamu anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa sucikan jiwa kami ini ya Rob engkau sebaik-baik yang kuasa mensucikannya Engkaulah pelindung dan penolong jiwa ini. Allahumma inna nas'alukal al-huda wa wal afafa wal Ya Allah, kami mohon kepadamu hidayahmu, petunjukmu setiap waktu, ketakwaan kepadamu, hidup yang terpelihara dari apapun yang tiada engkau suka dan kecukupan ya arhamar rahimin. Ya Allah catatkan jamaah ini jadi ahlul yakin. Tolonglah kami menjadi orang yang tidak bisa lupa kepadamu. Ya Allah golongkan kami menjadi ahli syukur. Indahkan kami dengan kesabaran. Tuntun agar bisa menyempurnakan ikhtiar. Buatlah hati kami selalu ridho dengan takdirmu. Ya Allah golongkan kami menjadi hambamu yang istiqomah. Jadikan akhir hayat kami semua khusnul khotimah Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur muslimin wal muslimat fi palestin. Duhai ya Allah, engkau lah yang menggenggam segala kejadian. Engkau menyaksikan segala-galanya. Tolonglah saudara-saudara kami ya Allah. Teguhkan imannya. Turunkan sakinah di hatinya. Sempurnakan perjuangannya. Berikan kemenangan atas kaum mukminin. Ya Allah kaum zalimin makhluk dalam genggamanmu. Cerai berikan kekuatannya ya Allah. Luluh lantakan ya Allah goncangkan pijakannya kalahkan oleh kaum mukminin mudah bagimu ya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adaban subhana rabbik. Bilah izzati amma yasifun Wasalamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين